Ya ini Ukti juga, hai. Dan jangan lupa follow ya, Septia Siregar. Inilah rekaman CCTV detik-detik Putra Siregar dan Rico Val diduga melakukan pengeroyokan terhadap Nur Alamsah. Peristiwa terjadi karena satu cewek yang dalam kelompok Putra Siregar dan Rico Val mendatangi meja korban. Mungkin ada cekcok atau gimana, lalu tersangka mendatangi meja korban dan melakukan pengeroyokan. Ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut, dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja dengan harapan pada saat itu kami tanyakan kenapa tidak langsung melapor kepada Polri, karena mereka ingin ini ada jalan damai. Ya, mereka bercoba menghubungi. Setelah menunggu sekian lama, Nur Alamsah akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian karena etikat baik dari Rico dan Putra Siregar tidak ada. Dan setelah laporan tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dan melakukan proses pemanggilan kepada Rico dan Putra Siregar. Namun nyatanya Putra Siregar dan Rico Val pada saat itu menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dan itulah yang menjadi alasan Putra Siregar dan Rico Val tidak mendatangi, menghadiri panggilan dari pihak kepolisian. Tentu karena hal tersebut pula lah pihak kepolisian mengambil langkah tegas dan sigap dengan melakukan penangkapan terhadap Putra Siregar dan Rico Val, sehingga tentunya mereka berdua harus mendekam di balik jeruji besi sambil lalu menunggu putusan dari hakim atau nantinya ada mediasi menuju damai. Tentu hal itulah yang diharapkan oleh Putra Siregar, adanya mediasi yang nantinya bisa membuat keduanya, membuat Nur Alamsah mencabut laporannya. Tentu itulah harapan Rico maupun Putra Siregar. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.